Kaedah dia nak abang di sini banyak benda tuan-tuan. Pertama sekali kaedah ambil air semayang. Kita kena belajar ambil air semayang. Hari ni kadang-kadang kita duk tiru ambil air semayang. Saya kadang-kadang perhati bila orang ambil air semayang, kalau setengah-setengah tempat ada masa saya perhati tengok ambil air semayang. Pernah saya singgah di satu tempat semayang Jumaat, kebetulan saya sampai musafir, tak ingat di mana. Belah-belah Kedah. Sampai satu tempat semayang Jumaat, dekatlah semayang Jumaat, singgah di masjid itu semayang Jumaat. Oleh kerana sampai itu agak lambat, ya, jadi saya pun duduk di satu tempat dekat dengan kolam. Kawasan tu melimpa-limpa orang ramai. Duduk dekat kolam tu sambil khatib duduk ucap khutbah, duduk tu. Mata kita duduk berhati rata lah kan. Dia tengok sambil duduk dengar tu. Dekan saya tu memang tempat ambil-ambil air semayang. Eh, duduk berhati ambil air semayang. Bukan kita nak abang kata kita pandai ambil air semayang dah. Tapi takat kita duduk belajar ambil wuduk ni, duduk belajar dalam kitab-kitab ni, dalam puluhan manusia yang saya tengok ambil air semayang, adalah 6-70 orang yang ambil air semayang. Habis-habis masa tu imam khatib dia baca khutbah tu, dalam 6-70 orang, saya ingat 2-3 orang yang kuat ambil air semayang. So, takkan saya nak pergi raya pula, oi semua ambil air semayang, tak betul. Tapi dia baca khutbah, tak boleh buat apa, saya kena duduk senang, awak je lah. Takkan lepas semayang saya nak kena pergi sambak mic film siapa, pergi masjid tak siapa, apa masalah saya pun tak tahu, pergi jumpa tuan-tuan semua ni semayang tak sah, ambil semayang tak betul. Kan saya nak pergi raya, orang gila lah tu. Orang ni kata, mana ambil orang gila lah, orang tak kena kita. Tapi nak abang kata cukup kesian lah. Memang cukup kesian. Nak tegur kita tak mampu. Nak tegur dah punya ramai yang lepas tu. Ambil air semayang. Ambil air semayang. Basuh muka. Ambil basuh betul-betul. Tekat bulu kening. Mata, hidung, pipi sikit. Mulut tekat tu ya. Ambil ya. Ambil macam mana sapu. Sapu bedak di muka. Orang bila ambil ayat semayang. Bila mula basuh tangan. Baca. Baca auzubillah. Baca bismillah. Basuh tangan. Lepas dah basuh tangan ni tuan-tuan. Ambil ayam. Bubur masuk dalam mulut, tolak sikit masuk dalam hidung. Buat 3 kali komok-komok. Kalau boleh bersugi, bersugi lagi bagus masa tu. Dah bersugi. Kalau tak sempat nak bersugi, sekurang-kurangnya komok-komok. Lepas tu ambil ayam bu, kalau kata kolak ambil kau 12 tangan lagu tu. Bubur-bubur ataupun kita buka pipe, bubur atas kepala, bubur tengah-tengah bubur ni. Bubur di sini tonyok sampai. Jangan angkat, jangan buat macam mana sapu bedak di muka. Kalau mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah. Kalau mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah. Nak buat macam mana pakai bedak tu untuk tayamum, hukum dia harus. Tapi dalam masalah wudu tak boleh buat macam mana pakai bedak. Tangan dah bubur di muka tak boleh angkat. Tak boleh renggang daripada muka. Kalau renggang lepak kena balik jadi mustakmal. Tak sah. Nak ambil air semayang kena air yang mutlak. Jadi bila dah angkat-angkat bo di tengah-tengah kepala ni, tonyo-tonyo, jangan angkat tonyo. Tonyo telinga-telinga semua sampai bawah-bawah dagu, lihat-lihat sampai agaknya semua kawasan muka ni daripada setengah kepala sampai belakang telinga sampai dekat-dekat lihat ni, bawah dagu dekat-dekat lihat, baru kita angkat. Biar basuhan yang pertama tu lengkap. Lepas tu basuhan kedua kalau boleh lengkap lagu tu juga, alhamdulillah. Tapi yang penting basuhan pertama tu bagi lengkap. Bila lengkap baru basuhan kedua dapat pahala sunat. Baru basuhan kedua dan ketiga dapat pahala sunat meniga-nigakan apa ni basuhan. Tapi kalau basuhan kali pertama tak lengkap, maka tak dapat fadilat meniga-nigakan basuhan. Dia tak sunat kalau kita basuh kali pertama basuh tangan ni, kali kedua basuh tangan ni, kali ketiga basuh tangan ni. Ya, 3 kali. Tapi 3-3 tu jadi wajib. Dia tak dapat pahala sunat asing pula. Dia mau basuhan kali pertama tu basuh bagi semua, bagi sempurna. Lepas tu yang 2 dengan ketiga tu baru jatuh sunat. Cuma ya. Tak apalah kalau 3-3 tu pun kalau kena muka semua hat muka. Ni kita kira nak cepat kita ambil. Ambil buat lagu tu ya. Sapu hidung, mata, mulut ya lagu tu ya. Tu bukan ambil ayat semayang. Tu bukan ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang, hak muka tak mana. Hak muka daripada tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Basuh kena bagi lebih. Sunat bagi lebih. Pasal muka kita tak ada line. Tak tahu betul-betul hak muka. Dia katalah tempat tumbuh rambut. Tapi tang ni ada, tang ni tak ada, tang ni ada, tang ni ada. Bergerigi lagu tu. Dan jadi kita ambil lebih sikit. Ambil sampai setengah kepala ni, turun sampai belakang telinga, sampai bawah dagu, sampai lihat-lihat tu basuh yang sempurna.
Kan? Kalau orang perempuan ni kat seben-seben ni ada rambut-rambut semua kena tarik, anak-anak rambut ni semua dekat seben ni semua ni nak kena tarik turun sebab dia masuk dalam had muka. Kecuali orang lelaki yang ada janggut yang panjang, yang tebal, janggut yang tebal, yang tu tak payah masuk sampai ke dagu, memadai dah basah-basah di luar ni pun tak apa dah. Tapi sunat sikat dengan jari, menyelat-nyelati janggut. Buat lagi sempurna tuan-tuan. Semayang ni Tuhan kira kesempurnaan tu yang paling penting sekali. Bukan kuantiti semayang. Kuantiti pun nak juga esok di akhirat. Nak kena tengok ke hang hidup 60 tahun, hang semayang cukup ke tak cukup. Tak cukup semua nak kena qada gitu habis. Hak tu pun kuantiti pun nak kena tengok juga. Tapi nak kualiti. Kualiti semayang. Yang tu pun nak juga. Kuantiti pun nak. Kualiti pun nak. Tu kalau hak fardu lah. Kalau hak sunat tu tak apa, tak penting banyak. Tapi yang penting kualiti tu. Hak fardu, kuantiti dia pun kena bagi cukup. Hang balik umur Allah. Hang balik umur 15 baru pula ayat mani umpamanya kalau orang lelaki. Okey, lagi umur hang apa? 65. Okey, berapa tahun hang kena sembahyang? Katalah 65 mati, 50 tahun kena sembahyang. 50 tahun esok pergi di akhirat, cek tengok baru ada 20 tahun yang sembahyang. Ha, lagi 30 tahun siapa nak tolong jawab? Jawab sendiri. Lu fikirlah sendiri. Ha. Sendiri fikir. Ha. Kan? Fikir sendiri. Siapa nak jawab? Tak ada orang lain nak jawab. Sendiri nak kena jawab. Dah, yang tu bukan kata yang tu. Kita minta ampun Tuhan di maaf mak kita. Ha. Malam sikit. Ha, hutang. Hutang dengan Tuhan. Allah Ta'ala sebut. Dan Nabi sebut dalam satu hadis. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hutang Allah itu lebih mustahak untuk kamu tunaikan. Hutang Allah apa? Semayang kena qada. Puasa kena qada. Berapa banyak puasa tinggal tak kena balik? Setahun ada 30 hari. Berapa hari yang tinggal? Qada bagi berhabis. Fidyah kena bayar. Sekurang-kurangnya ambil satu pendapat yang da'if dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Tak da'if lah. Satu khilaf. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia kata satu hari satu jubah. Tak payah ganda. Tak apa. Untuk semayang untuk puasa. Kalau ikut satu pendapat lagi, kena ganda-ganda. Masuk tahun ini, kena ganda-ganda. Dia punya syubah dia. Tapi pegang satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, tak perlu ganda. Nak memadai dengan berapa hari yang ditinggalkan, pakai berapa syubah tu ya. Berapa tahun dah tinggal puasa? 3 tahun. 30 hari. 90 hari. Tak puasa. 90 hari tak puasa. 90 syubah tu kan. Satu syubah punya mana? 900 gram. Katalah seringgit, katalah sekilo, seringgit, lima rupang. Angkali dengan 900, ya orang. Ha, 1,000 lebih lah. Eh, tak mahu. Ya. Seringgit lima rupang kali 90 lah. 90 ringgit. 1 ringgit lebih lah, 1 lebih. Ha, fidyah kena bayar. Zakat. Tuan sudah berpulak zakat. Tuan sebelum tu berpulak zakat. Tak malah. Kena kira lain. Berapa kena hutang kena bayar